Apakah Anda tahu jenis apa kucing ini? Yang jelas ini bukanlah kucing rumahan. Tonton video sampai habis untuk mengenal kucing unik dan langka ini. Halo sobat, jumpa lagi di channel Pohon Januar. Kali ini kita akan membahas kucing unik. Perkenalkan, kucing Pallas. Kucing Pallas merupakan kucing yang hidup di habitat alam liar. Keberadaan kucing ini sangat sulit ditemukan. Kucing ini memiliki sebutan kucing Manul. Kucing Pallas pertama kali ditemukan oleh seorang natural Jerman bernama Peter Simon Pallas di tahun 1776. Itulah mengapa kucing ini dinamakan Pallas. Sekilas kucing ini mirip dengan kucing rumahan. Tapi lihatlah lebih dekat, terdapat dua perbedaan mencolok dengan kucing rumahan. Yakni bulu wajah yang sangat panjang. Selain itu, berbeda dengan pupil mata kucing yang umumnya pipih. Pupil mata kucing Pallas berbentuk bulat. Berikut fakta-fakta mengenai kucing Pallas. Kucing Pallas dinobatkan sebagai kucing ekspresif di dunia. Habitat kucing Pallas biasanya ada di pegunungan, padang gurun stepa dan medan semi gurun. Memiliki pupil bulat karena lebih aktif di siang hari sebagai pemburu dan penyergap. Memiliki tubuh ringkas, kaki pendek, bulu lebat dan tebal yang membantu menghangatkan badannya saat musim dingin. Merupakan pelari yang buruk karena tubuh mereka yang berisi dan kaki pendek. Memiliki panjang tubuh sekitar 46-65 cm dan berat 2,5-4,5 kg. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.